Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu rekan dosen di seluruh Indonesia, wabil khusus ke teman-teman di Universitas Jember. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya lewat WA terkait dengan beberapa permasalahan dalam mengupload proposal di Simitakmas dan juga mengupdate data di Simitakmas. Oke, pertama-tama kita harus membuka dulu websitenya simitakmas.ristekdikti.co.id. Kemudian yang kedua, mohon tidak salah mengklik login atau tombol login. Ini ada dua ya, ini yang lama, ini yang baru. Jadi sebagian WA saya itu ada kesalahan karena mengklik yang sini. Jadi yang diklik adalah yang login NG2.0 ya. Setelah diklik di sini, maka kemudian kita masukkan nama pengguna adalah NIDN. Jadi bagi dosen-dosen yang belum memiliki NIDN ataupun NIDK tidak bisa masuk kepada Simitakmas NG. Jadi yang sudah memiliki NIDN atau NIDK silahkan datang ke LPPM-nya masing-masing untuk bisa mendapatkan passwordnya. Bagi yang lupa juga demikian ya. Bagi yang lupa silahkan datang ke LPPM masing-masing untuk menanyakan passwordnya apa kalau lupa ya. Kemudian setelah itu kita isikan ya, kita jangan lupa mengjumlahnya. Dah. Nah, kalau sudah maka Bapak Ibu sudah berada pada halaman yang tepat ya. Ini halaman yang tepat, gambarnya sudah seperti ini biru ya, birunya biru lebih muda, tampilannya lebih fresh dibandingkan yang lama. Nah, ini yang pertama sebelum kita nanti melakukan submit proposal, yang pertama adalah kita perlu melakukan sinkronisasi dulu data dari PD Dikti. Bagi Bapak Ibu, ini khususnya yang baru setelah selesai S2 atau baru selesai S3, mohon maaf. Kemudian dilihat di sini ternyata masih S2 atau jenjangnya dulu masih asisten ahli atau sudah profesor tapi tertulis masih lektor kepala. Nah, maka silakan Bapak Ibu untuk melakukan sinkronisasi dengan data dari PD Dikti ini ya. Diklik di sini, maka kemudian maka kita akan melihat data dari PD Dikti seperti apa, data dari Simitakmas seperti apa. Jika ternyata data yang ada di PD Dikti ini masih yang lama, maka Bapak Ibu tidak bisa mensinkronkan dengan Simitakmas, karena kalaupun diklik sinkronisasi akan tetap. Jadi Bapak Ibu silakan menghubungi kepegawaian kampus masing-masing untuk mohon diupdate datanya, fungsionalnya, jenjangnya di mana, di kepegawaian kampus masing-masing. Yang berikutnya juga ini status ya, penting status. Kalau masih sekolah dulu kan tidak aktif ya, kalau tidak aktif tidak bisa mengajukan. Karena itu silahkan untuk mengupdate-nya ke kampus masing-masing ya. Untuk Universitas Jember ini kalau nggak salah ke Mas Ferry ya, untuk urusan PD Dikti ini silahkan menghubungi Mas Ferry di kantor pusat bagi Universitas Jember ya. Nah, kalau sudah terupdate ya, maka ini yang kan data yang di Simitakmas, maka kita sinkronisasi, maka insya Allah nanti akan terupdate di sini sampai ada keterangan sinkronisasi data berhasil seperti itu. Ya, kalau sudah seperti itu maka kita lanjut ke bagian Sinta ya. Nah, untuk bagian Sinta ini bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan hak mendapatkan jatah 4 judul proposal yang umum plus nanti 5 dari pasca sarjana atau nanti tambah lagi yang penugasan, maka Bapak Ibu kalau hak indeksnya di atas 3 bagi yang sosial ataupun di atas 5 bagi yang saintek ternyata di sini masih tertulis belum sesuai, maka Bapak Ibu perlu sinkronisasi data dengan Sinta. Klik di sini sinkronisasi ya. Nah, ternyata data nggak berubah, maka Bapak Ibu cek dulu Sintanya. Jadi Sintanya dulu dicek terlebih dahulu, Sinta Restrict.go.id-nya dicek ya, Sintanya ini dicek apakah Sinta Bapak Ibu sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, maka ya harus diupdate dulu. Misalkan di sini kita ketik aja nama kita misalkan ya, di sini kita cek langsung. Kita cari, kita namanya kira-kira yang di sini sudah terupdate atau belum ya. Kita tunggu. Nah, ini okay, ini milik saya. Maka kita cek datanya, apakah yang ada di Sinta sudah betul atau tidak. Misalkan di Sinta, oh sudah sekian ya, oh sudah cocok dengan Scopus kita ya. Misalkan ya, kita punya Scopus ya, mungkin kita cek Scopus kita. Misalkan ya, Scopus kita dicek sendiri, dicek ternyata di Scopus kita itu apakah betul seperti yang ada di Sinta ya. Nah,
Kalau ternyata yang ada di Sinta itu sama dengan yang ada di Scopus, maka ya sudah, berarti memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau ternyata yang di Scopus itu HND kita lebih daripada yang ada di Sinta, ya maka kita perlu menghubungi verifikator kampus masing-masing untuk bisa diupdate, ya untuk bisa diupdate Sintanya ya. Jadi Bapak Ibu nanti mengunjungi verifikator kampus masing-masing. Untuk di Universitas Jember silahkan mengunjungi LP2M ya di tim publikasi ya. Oh ternyata di sini sudah masih 8 ya. Ternyata di Sinta juga 8. Oke, tidak ada masalah. Kalau berbeda maka Bapak Ibu mengunjungi verifikator Sinta masing-masing kampus ya. Untuk UNED silakan mengunjungi menghubungi LP2M atau nanti bisa menghubungi saya. Ya, jadi itu yang perlu dilakukan ya. Kalau sudah di sini sudah oke, alhamdulillah ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk memperbaiki rekam jejak kita, maka kita perlu melihat di sini data-data penelitian kita ya. Jadi ini data penelitian terdahulu sudah masuk, juga ada data-data penelitian yang internal juga sudah masuk ya. Yang internal ini biasanya dientrikan oleh LPPM masing-masing ketika diminta mengisi kinerja ya. Pengabdian juga demikian. Nah, kalau ada yang ingin ditambahkan bagaimana yang di sini? Kita mungkin ada yang salah atau yang ada yang kurang benar. Mungkin nanti bisa menghubungi LPPM masing-masing atau mungkin ini ada sinkronisasi dengan Sister Risdikti yang sementara saya belum bisa menjawab secara pasti untuk yang ini ya. Bisa juga nanti menghubungi LPPM-nya masing-masing. Kemudian untuk artikel jurnal dalam rangka meningkatkan rekam jejak milik kita, maka kalau memang ternyata yang di sini itu masih kurang, Bapak Ibu silakan tambah sendiri. Bisa nambahkan sendiri di sini data baru ya, nama jurnalnya, kemudian setelah itu publik jenisnya apa, perannya sebagai first author, co-author, atau corresponding author, tahunnya kapan, warnanya sekian semuanya. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan potensi proposal kita diterima, kita perlu melengkapi data-data kita. Kalau kita punya HAKI, silahkan dimasukkan HAKI. Punya proceeding, silahkan dimasukkan proceeding ya. Karena tadi itu H-index atau selain H-index itu adalah nanti terkait dengan syarat prasyarat. Jadi jurnal ataupun proceeding itu untuk penelitian dasar dan penelitian terapan ya, yang untuk reputasi itu syaratnya menjadi syarat untuk bisa menjadi ketua ya. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau belum ada, padahal sudah ada dan belum ada di sini, silakan ditambahkan manual ya, silakan ditambahkan manual. Kalau ada buku silakan tambahkan manual. Kemudian bagi Bapak Ibu mungkin yang bidangnya bukan tidak saintek ya, tapi memiliki karya monumental ataupun naskah akademik, dan itu ternyata sekarang diakui untuk bisa mendapatkan jatah yang lebih dari Kemenristek, dari proposalnya yang dulunya 2 bisa menjadi 4, maka bisa di-entry manual ya, silakan di-entry manual di sini untuk mengupdate datanya masing-masing. Ya, itu bagian pertama, yaitu cara untuk mengupdate data kita. Ya, ini langkah yang pertama. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah terupdate semuanya, maka langkah yang harus kita lakukan berikutnya ini refresh adalah kita mensubmit proposal ya. Jadi anggap aja sekarang ingin mensubmit proposal penelitian, maka kita klik penelitian, kemudian ada usulan baru, kita klik ya. Maka kemudian di sini akan muncul proposal kita ya. Jadi ini penting ya, nanti Bapak Ibu perhatikan di sini ada tanggungan tidak. Nah, kalau Bapak Ibu ada tanggungan nanti mohon diselesaikan ya. Bagaimana menyelesaikan tanggungan? Biasanya dilihat penelitian yang sebelumnya ya, penelitian laporan akhir atau di laporan kemajuannya ya, seperti ini nanti dilihat di sini ada enggak yang belum diselesaikan ya. Silakan nanti dicek dulu di sana tanggungan-tanggungan, khususnya seminar akhir itu proposal seminar file seminar akhir, kemudian hal-hal yang sifatnya itu yang sudah berakhir itu. Tapi kalau masih tahun kedua, tahun ketiga belum selesai, tidak, tanggungan itu yang bagi yang selesai. Ada tanggungan-tanggungan, nanti di situ akan diminta untuk melengkapi tanggungannya. Nah, kalau masih ada kata-kata ini ada tanggungan, tidak bisa lanjut. Nah, bagi yang sudah aman, tidak ada kata-kata ini sudah tanggungan kegiatan tidak ada, maka Bapak Ibu bisa lanjutkan ya. Ini tadi kalau masih tidak aktif silakan update proposalnya ya. Mohon maaf, update profilnya. Oke, kalau sudah tidak ada masalah maka kita lanjutkan ya. Nah, ketika kita melanjutkan maka kita untuk saat ini kita belum bisa memilih ya. Kita hanya bisa melihat yang skema yang ada di sini. Nah, yang selanjutnya adalah klik saja lanjutkan.
Kemudian setelah kita klik lanjutkan, kita menunggu, ya kita tunggu. Kemudian setelah kita tunggu, ya. Jadi, nah ini Bapak Ibu yang pertama dilakukan adalah kita mengisikan judul. Jadi sini ada 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini ada 5 poin ya. Sekarang kita ketikkan judul kita yang misalkan ini adalah metode ini karena masih kan begini ya judulnya ya. Kalau sudah Bapak Ibu setelah itu yang dilakukan apa? Adalah klik ukur. Kita diminta mengukur TKT ya. Ada sebagian bertanya, Pak, setelah ini kok nggak bisa saya apa-apakan? Kok saya nggak bisa milih apa-apa? Ya, ini harus klik dulu ukurnya, diklik dulu ya, ukur. Nah, ini Bapak Ibu diminta untuk menghitung TKT ya. Teknologi yang dikembangkan adalah metode pengenalan keindahan kursi roda begitu ya. Kita karena ini bidangnya adalah untuk orang sakit ya, alat kita sedang mengembangkan alat kesehatan ya, kita pilih kesehatan. Nah, Bapak Ibu, maka kita diminta mengisi begini. Ya, intinya begini ya. Ini kita diminta mengukur tingkat TKT kita sebenarnya ini levelnya 1 2 3 dasar 4 5 6 terapan ataupun pengembangan ya. Penjelasan teori prinsip dasar teknologi, oke, kita sudah ya, anggota 100%. Survei awal kegunaan teknologi, jelas sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk gerakan. Dia hanya cukup duduk di kursi roda, ambil mikir, kursi rodanya jalan sendiri sesuai dengan keinginannya, kan begitu. Nah, itu sudah jelas. Kajian konsep teori, ya, ini sangat penting. Perumusan konsep dasar dan pembuktian secara teoritis, ya, mungkin sesuai ya, anggap aja 80 ya, gitu ya. Kemudian klik. Oh, ternyata level kita sudah 1 ya. Nah, kita diminta lanjut. Merumuskan dan menelitikan mesin hipotesis. Nah, ini mungkin ada ya, tapi mungkin kita 80 dulu lah ya. Penyusunan hipotesis ilmiah, pembuatan rencana penelitian dan protokol. Nah, ini masih kayaknya kita masih belum ya, karena masih ide ya. Nah, kita hitung itu. Nah, ternyata kita di sampai di sini aja ya level kita. Jadi sih saya hanya beri bocoran ya Bapak Ibu ya, kalau ingin lanjut-lanjut terus ya 80 ya, sih kan di atas 80 nanti lanjut ya, tapi karena memang ini masih dasar ya kita simpan, berarti TKT kita itu masih 2 ya, sudah sampai di sini saja ya. Ini akan terisi otomatis ya, di sini kita terisi sampai 2 ya. Oke, mohon maaf, ini TKT kita 1, nanti kita endingnya mau berapa, mau 2 atau 3 ya. Saya mungkin hanya ingin berapa 2 tahun misalkan ya, sampai 2 saja, tahun pertama ini, tahun kedua ini, atau bolehlah terserah kita pilih targetnya. Yang penting ini sudah terisi, ini hanya bisa diisi dengan mengklik ukur tadi. Kalau selesai jangan lupa klik simpan ya, jelas selesai jangan lupa klik. Nah, setelah kita klik simpan baru di sini bisa keluar ya, baru di sini bisa keluar ya. Ini terkunci ya. Kalau sudah klik simpan, tidak bisa diedit. Oke, ya. Setelah itu selesai, maka kita mau milih mana, Bapak Ibu, mau kontribusi nasional atau desentralisasi ya. Kalau desentralisasi, maka Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan RIP ya. Kalau kontribusi nasional, sesuaikan dengan RIRN atau yang sekarang dengan PRN, prioritas riset nasional ya. Maka kita pilih, saya mungkin dasar ya, karena kemudian saya bidangnya teknik. Kemudian ini nunggu nanti muncul sendiri ya, muncul mungkin masih proses. Nah, ini belum muncul juga. Oke, tanaman coba kita ganti-ganti, kita kembalikan lagi. Nah, kemudian saya pilih elektro, kemudian saya pilih teknik biomedik. Nah, ini bidang saya. SPK-nya riset dasar. Bidang fokusnya adalah kesehatan. Nah, ini dia. Kita diminta menyesuaikan dengan PRN ya Bapak Ibu, silakan nanti Permenristek Dikti terkait dengan Permenristek ya, PRN ya, PRN itu apa saja ya, nanti silakan lihat di info, mungkin saya akan salik di kolom deskripsi terkait dengan PRN, dapat dari mana PRN ya, untuk yang kompetitif nasional ya. Kita pilih tadi saya kesehatan, temanya ini masih internetnya, berarti ini tema saya terkait dengan alat kesehatan ya. Kemudian topiknya adalah pengembangan alat elektrobiomedik. Nah, lama kegiatan, misalkan 3 tahun. Selesai, lanjutkan ya. Bapak-Ibu harus isi seperti itu untuk bisa lanjut ya. Kita lanjutkan, kita tunggu. Oke, nah Bapak-Ibu sudah sampai di sini, maka sekarang kita perlu mengusulkan anggota kita ya. Tambahkan, tambah baru,
Nah, ini tambah baru nanti Bapak Ibu mengisikan NIDN dari teman kita ya. Misalkan ini siapa ini saya pernah mengisi. Oh, ini misalkan ada orang lain kita isikan begitu ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian setelah itu pilih anggota pengusul satu. Pilih tugasnya apa dalam penelitian begitu. Mungkin saya kira coba saya cocokkan aja dengan langsung yang betul-betul saya butuhkan. Ini sekalian saya tadi itu mengisi proposal ya. Coba saya kasih dulu nama yang betul biar nanti tidak perlu ngedit-ngedit. Nah, ini saya ganti dengan ini. Oke. Nah, ini kemudian kita pilih anggota pengusulnya pengusul 2 misalkan ya, atau pengusul 1 juga boleh. Kemudian kita isikan tugas dalam penelitian ya, penelitian misalkan pengambilan data pasien difabel ya. Ini nanti bisa diedit ya Bapak Ibu, ini hanya nyutuh saja, kalau sudah klik simpan ya. Setelah klik simpan ya, nanti akan ada konfirmasi ke rekan kita yang bersangkutan untuk menyetujui ya, untuk menyetujui atau tidak menyetujui ya. Ini berarti belum disetujui ya, kira-kira seperti itu ya. Kemudian bisa juga anggotanya dari non Kemendikbud, mungkin dari teman LIPI, dari BPPT ya. Tapi ini jumlahnya nanti syaratnya kan hanya 2 maksimal ya, anggotanya ya. Kalau kita klik nanti yang bersangkutan, misalkan dari luar ya, dari luar tempat itu jatahnya adalah jatah anggota peran. Ini anggota 2. Jadi anggota 1 kan sudah di sana, ini anggota 2 ya. Jadi itu dia anggota ini syaratnya anggotanya 2, bisa dari Kemendikbud, bisa dari non Kemendikbud ya. Kemudian setelah selesai, kita selesai di sini, maka kita lanjutkan ke ini substansi baru ya. Kita klik substansi usulan. Nah, di sini nanti kita memilih topiknya apa, makro risetnya ya. Mungkin kita pilih riset lainnya. Nah, Bapak Ibu, untuk proposalnya sudah disediakan template, tinggal download aja templatenya ya. Di download di sini templatenya, nanti kemudian diisi templatenya, setelah selesai di PDF kan baru di upload ya. Ini untuk mendownload templatenya ya. Kalau sudah di sini ada templatenya, nanti bisa disesuaikan dengan template yang ada. Kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan, meskipun belum, kita masih bisa ya, masih bisa untuk melanjutkannya belum. Nah, ini penting, ada luaran wajib, ada luaran tambahan. Jadi luaran wajib itu harus diisi ya, luaran wajib harus diisi. Misalkan di sini luaran wajib tahun pertamanya apa, luaran wajib tahun kedua apa. Dan kita perhatikan biasanya nanti luaran wajibnya itu sudah terkunci, karena kita penelitian dasar biasanya adalah jurnal ya. Jadi luaran wajibnya akan terkunci sesuai dengan yang proposal kita apa gitu ya. Nah, misalkan ini ya, ini aja yang dibolehkan luaran wajibnya. Ini semua atau ya, publikasi di jurnal, buku cetak, elektronik, proceeding ya. Kalau proceeding minimal 3, kalau jurnal minimal 1 ya. Nah, itu yang ada di panduan begitu. Artikelnya harus bereputasi ya, nama jurnalnya. Misalkan kita pilih ini, kalau tahun pertama mungkin jangan berat-berat ya. Tahun pertama kita pilih yang dalam negeri aja ya. Nah, ini misalkan status accepted, maka kita simpan ya. Ini tahun pertama. Nanti tahun kedua diminta ngisi lagi. Ya, tahun kedua diminta ngisi lagi. Juga demikian ya, kita ngisi jurnal aja ya, karena memang penelitian dasar ya, kita fokus ke jurnal. Nama jurnalnya ini ya, ini kedua kaki satu ya, ini kita isikan tahun kedua biar aman. Kalau tahun pertama langsung tinggi. Nah, ini nanti silakan lampir tahun ketiga diisikan juga. Nah, luaran tambahan ini kita dapat bisa menjanjikan luaran tambahan ya. Luaran tambahan ini bisa kita isikan nanti kalau kita tercapai luaran tambahannya ya, insya Allah nanti dapat insentif ya, insentif dari pemerintah, dari Kemendikbud kalau kita dapat luaran tambahan. Misal jurnal juga ya, kalau jurnal-jurnal gak capek ya, paten, ya, ini gak terlalu ada paten ya, mungkin proceeding lah ya, biar bisa jalan-jalan demikian. Kira-kira kita bisa isikan proceedingnya, kira-kira nanti proceedingnya mau kemana, konferensinya ya, misalkan ini aja 2021 ya, terbit dalam proceeding, simpan ya. Ini yang dilakukan kita nanti luaran tambahan ya, seperti ini harus diisi semua ya. Oke, untuk sementara untuk keperluan ini latihan kita lanjutkan saja.
nanti bisa kita isi selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus mengisi RAB ya. RAB-nya harus diisi per tahun ya. RAB-nya diisi per tahun. Dan perhatikan di sini ada keterangan minimal dan maksimal. Maksimal ini sesuai dengan SPK. Minimalnya ini saya kurang paham kok ada minimal ya, tapi Bapak Ibu nggak boleh kurang dari ini. Kalau kurang dari ini error, nanti tidak akan mau lanjut ya. Tidak akan mau diproses maksudnya ya. Lanjut bisa tapi tidak diproses. Sehingga ini harus kita isikan. Nah, mengisikan RAB harus sesuai dengan yang kita lakukan, sesuai dengan metodologi penelitian yang ada ya. Tidak asal copy paste dari tahun lalu ya. Bapak Ibu silakan bahan isikan beli bahan apa, sesuai dengan metode penelitiannya, pengumpulan datanya, kemudian sewa peralatan, analisis data ya, pelaporan di sini. Jadi Bapak Ibu pelaporan bisa mengisi di sini, ada HR pembantu peneliti, ada konsumsi rapat, ya, ada biaya publikasi, biaya conference ya. Perlu diperhatikan kalau kita membuat sesuatu, misalkan ada jurnal di sana, biaya publikasi jurnal bisa. Tapi kita nggak milih ada conference, tapi tiba-tiba ada conference, nah ini kan aneh. Nanti akan dikati Bapak Ibu oleh reviewer ya. Jadi ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga diisikan satu-satu. Oke. Anggap aja kita sudah selesai, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Untuk mitra, ya, bagi penelitian dasar tidak wajib ada mitra pelaksana penelitian. Tapi kalau ada boleh, misalkan ada orang lain di tempat lain, di kampus lain memiliki sesuatu yang bisa kita gunakan di tempat kita nggak ada, kita bisa menjadikan beliau sebagai mitra, begitu ya. Ini boleh dalam negeri, boleh juga luar negeri ya. Kalau ada mitra di luar negeri, kemudian ternyata kita harus ke sana, bisa dianggarkan di dalam penelitian ya, bisa dianggarkan. Ini kalau di sini kan untuk mitra penelitian dasar tidak wajib ya. Kalau penelitian terapan wajib, tetapi tidak ada kewajiban kontribusi dana ya. Kita lanjutkan saja untuk mitra. Nah, kemudian ini dokumen pendukung. Nah, kalau sudah ini di usulannya, nanti kalau sudah selesai semua, sudah tepat semua, nanti akan menjadi merah di sini Bapak Ibu. Bisa kita klik, bisa kita cek apakah proposal kita sudah sesuai atau tidak. Ya, saya kira itu saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk submit proposal untuk penelitian. Saya kira untuk pengabdian sama ya. Kalau sudah Bapak Ibu, silakan duduk manis saja. Nanti bisa juga kontak kepada LPPN-nya masing-masing, mohon untuk melakukan persetujuan. Tetapi LPPN-nya sudah mengetahui ya, ada waktunya untuk melakukan persetujuan. Saya kira itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.